Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Pasti sehat bukan? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Yes. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ani. Selamat datang di SD Muhammadiyah 01 Tanggul. Ustazah akan membahas tentang tema 2, kegemaranku. Subtema 1, gemar berolahraga. Yang pertama, yaitu manfaat pemanasan untuk tubuh. Anak-anak, otot di tubuh kita seperti ini. Sebelum berolahraga, harus melakukan pemanasan. Saat pemanasan, semua anggota tubuh digerakkan. Gerakan pemanasan membuat otot siap berolahraga. Pemanasan juga mencegah otot kita sakit. Saat kita bergerak, otot membantu menggerakkan tulang. Jika otot kita sakit, kita akan sulit bergerak. Ayo membaca bersama dengan Ustazah. Ini namanya suku kata. Maka antara suku kata dengan yang lain dipisahkan dengan tanda penghubung. Yang pertama adalah sehat. Yang kedua sakit. Yang ketiga otot. Yang keempat siap. Yang kelima, tulang. Yang keenam, olahraga. Yang ketujuh, gerakan. Yang kedelapan, pemanasan. Boleh diulang-ulang suku kata yang Ustazah berikan. Coba perhatikan anak-anak, gambar yang ada di sebelah kiri ini adalah Pak Guru dengan murid-muridnya. Anak-anak kelas 1 berada di lapangan. Mereka akan berolahraga. Anak-anak berbaris rapi. Pak Guru berada di depan barisan. Mereka melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Ini adalah contoh gerakan pemanasan. Anak bisa dipraktekkan di rumah ya. Gerakan yang dapat dilakukan setelah melakukan pemanasan. Kita sudah lentur karena tadi sudah melakukan pemanasan. Yang pertama, badan dibungkukkan. Kedua, badan dibungkukkan, kemudian tangan kita memegang ujung kaki kita. Yang ketiga, yaitu memegang
Kaki sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian duduk, kita memegang ujung kaki. Untuk yang terakhir adalah mencium lutut kita. Ini adalah gerakan yang boleh dilakukan setelah kita melakukan pemanasan. Boleh diulangi gerakannya sampai 4 kali. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa sholatnya dan hafalan surat, doa sehari-hari dan hadisnya. Dan pembelajaran hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.